Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua bersyukur kepada Allah yang mana faktanya kita masih diberi kesempatan untuk hidup, diberi kesehatan mulai dari tadi pagi hingga sore, sehingga kita masih bisa berkumpul di sini dalam majelis yang penuh barokah. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untayan doa. Semoga kita diberikan kesehatan, rezeki yang barokah, umur yang barokah, selamat dunyane, selamat akhirate. Mugi-mugi anak kita sedaya diparingi anak ingkang saleh salehah. Amin. Kanthi ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin. Sebelum saya melanjutkan pembicaraan saya, ngapunten ya Bu, kula sakniki tak ceramah nggih. Tapi langkung rumiyin yang saya hormati ketua dari Majelis Asy-Syafi'i beserta kepengurusannya, ketua daripada Majelis Al-Karimah dan majelis-majelis yang lain yang tidak saya bisa sebut satu persatu, dan sesepuh bini sepuh semua yang saya hormati dan yang saya tatini, ibu-ibu sedoyo, para hadirin. Alhamdulillah kita masuk dalam bulan Maulid, dan inti daripada saya memegang mic ini mau membicarakan maulid, okay? Karena ini maulid Nabi. Mengikuti sejarah manusia ya, yang pertama kali memperingati maulid Nabi secara pribadi, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Tapi manusia yang pertama yang memperingati maulid Nabi. Ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa setiap hari Senin panjenengan kok siang atau berpuasa, bahasa Indonesia ini. Apa sebabnya? Kanjeng Nabi jawab, sebabipun hari Senin itu adalah hari kelahiranku, saya peringati dengan puasa. Maka dari itu kita merayakan hari kelahiran kita boleh, dengan apa? Dengan berpuasa.
kalau puasa gak kuat atau pas hari kelahiran kita. Kalau gak kuat berpuasa, apakah bisa dengan yang lain? Bisa, asal-asal ridhoi istri Allah. Dengan apa? Dengan uang. Untuk apa? Untuk sodako, diniati memperingati hari kelahiran kita. Karena kita punya kewajiban mengikuti tindak sampai Kanjeng Nabi. Ini nama mboten, Bu. Nah, orang sudah menghidupkan sunahnya, berarti orang itu mencintai Kanjeng Nabi. Nah, kalau sudah cinta kepada Kanjeng Nabi, nanti bareng kan surga. Nah, dengan uang. Kalau enggak punya uang, dengan sholawat. Membaca sholawat. Sae. Misalkan lebih meriah lagi undang grup rebana untuk memperingati hari kelahiran kita. Kapan waktunya? Seminggu sekali seperti Kanjeng Nabi sae nggih sedekah niat hari kelahiran. Misalkan minggu lagi kita setiap minggu lagi sedekah. Selawat, puasa. Salah satunya tiga-tiganya sae nggih. Nah, misalkan punya uang lebih ngundang grup rebana membaca selawat. Nggih. Di samping kita nguripi-nguripi kesenian, juga kita membaca sholawat bersama-sama. Itu juga bagus. Waktunya seminggu sekali boleh. Nek wong Jawa selapan pisan, poso weton niku lho, Bu, nggih. Sedako itu kan sudah mengikuti tindak lampai Kanjeng Nabi, nggih, memperingati secara pribadi, nggih. Jadi dengan sholawat juga bisa. Ibu-ibu para hadirin sedaya, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang luar biasa. Kalau kita biasa di luar negeri, gimana mboten, Bu? Jadi ketika Allah memerintah malaikat sujud kepada Kanjeng Nabi Adam, itu pada hakikatnya malaikat itu sujud kepada Nur Muhammad yang ada di dahinya Nabi Adam. Nah, sujudnya malaikat itu tidak sama dengan sujud kita secara fisik seperti sholat. Jadi sujudnya malaikat itu memberi hormat dan takzim kepada Nur yang ada di dahinya Nabi Adam. Maka dari itu Allah menitipkan Nur Muhammad kepada dahinya Kanjeng Nabi Adam. Jadi Nur Muhammad itu sebelum diciptakan alam semesta ini sudah diciptakan duluan. Karena waktu Kanjeng Nabi Adam kali Siti Hawa menikah, asma Muhammad itu sudah ada. Makanya Nur Muhammad itu dinamakan Nuril Mukmin. Nur itu cahaya, mukmin itu kang cetok. Tapi cahaya yang terang benderang. Makanya ada sholawat yang namanya Nuril Mubin, yang biasa kita baca setiap waktu sholat atau waktu talilan. Monggo diwaos bareng-bareng ya, Bu. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmad al-mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Ibu-ibu sedaya, saka wonge sing gelem kersa ngrungokaken sejarane Kanjeng Nabi Muhammad langsung didumateni Allah. Barang siapa yang mau mendengarkan sejarahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung diperhatikan oleh Allah. Nah, apa bentuk perhatian Allah kepada orang yang mendengar sejarahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nomor satu, di ngapura dosane. Amin. Dadi di ngapura dosane. Mangke langsung kundur di pengajian iki, malaikat mapak jenengan tapi tidak kelihatan matane. Sambil ngomong makburon lakum, makburon lakum, makburon lakum. Disepuro, 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 disepuro. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nomor dua, diangkat derajatnya. Diangkat derajatnya. Apakah pangkatnya, apakah ibadahnya, apakah dakwahnya, diangkat derajatnya. Nomor telu, dihilangkan susahnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Muka-muka mulai tepat pengajian susah hilang apa ibu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nomor papat, dijembarke rejekine, diluaskan rejekine. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi uang sing kerso ngrungokaken sejarahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung digumateni Allah Subhanahu wa taala. Begitu perhatiannya Allah kepada kita, kita yang kurang perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun sedikit kita mau sejarahe Kanjeng Nabi nggih, Bu. Kula tak cerita niku. Saniki mboten ceramah tapi cerita saniki. Karena Al-Qur'an juz 1 sampai 30 itu diisi dengan banyak cerita. Nggih, membahas salat, zakat hanya beberapa saja, nggih. Agar kita bisa mengambil pelajaran. Menjelang lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wataknya orang-orang Mekah itu musim-musiman, usum-usuman, nggih. Dadi usume senam, senam, usume selawatan, selawatan. Itu usum-usuman, musim-musiman. Nah, jadi waktu itu musimnya nikah, nikah semua. Sampai 4 sehari itu 400 orang yang nikah. Setelah itu usumnya jarang ganti lagi. Musim-musiman. Dan ada yang namanya dusun melarat, dusun miskin, yaitu dusun Banu Sa'ad. Nah, di dusun Banu Sa'ad itu tiang putri-putrine itu ahli momong bayi, ahli burung momong bayi, dan putri-putrinya juga ngerti
ilmu niteni. Di sana ada orang melahirkan, itu tahu. Bulan ini, bulan itu, bulan ini, tahu. Nah, akhirnya orang-orang dusun Banu saat itu pergi ke Mekah sebanyak memendarai 40 unta. Jadi 40 unta orang-orang Banu saat pergi ke Mekah untuk mencari burung momong dahi. Dari 40 unta itu ada satu unta sing kelelar kelelar, jadi melakunya paling lambat sampai ditinggal oleh 39 unta yang satu rombongan tadi. Nah, untanya siapa itu? Tanya Ibu Halimah. Jadi ibu-ibu eling nyebut Ibu Halimah sing nyusoni badhe nyusoni Kanjeng Nabi niku sampun entuk ganjaran gitu. Amin ya rabbal alamin. Jadi lambat yang untanya Ibu Halimah. Akhirnya jalan 300 meter, 400 meter berhenti, tekone keri dhewe. Dan mau masuk Mekah di stop. Karena Mekah punya peraturan unta tidak boleh masuk kota karena kotorannya itu, napa? Cetong nggih, kotorannya. Jadi Mekah walaupun jahiliyah waktu itu ada peraturan yang baik, unta tidak boleh masuk kota Mekah agar kotorannya tidak mengotori kota. Nah, singkat cerita, akhirnya bojonya Ibu Halimah itu tidak masuk kota tapi menunggu di pinggir kota sambil makani unta. Singkat cerita, Ibu Halimah mencari momongan dari rumah ke rumah ke rumah ke rumah, orang oleh karena bayi-bayi itu sudah dibawa 39 temannya tadi, orang-orang dari Banu Sa'ad. Dan Ibu Halimah nelongso putus asa mendengar bayi menangis. Nah, akhirnya Ibu Halimah masuk ke rumah itu menawarkan jasa bahwa saya ini tukang nyusoni bayi, tukang momong bayi. Kalau satu bulan segini, dua bulan segini, harganya tiga bulan segini. Nah, sama orang tuanya si bayi itu ditolak. Hal-hal maksudnya ditolak, nenyek orang tuanya bayi itu karena Ibu Halimah itu ngapunten nggih, kurus, kulitnya kering, mengkering mengkono apa garing apa maneh ate nyusoni bayi iki. Ditolak. Akhirnya Ibu Halimah nelongso dan putus asa dan tidur di pinggir jalan saking kelelahan itu bahasa Indonesia. Nah, ketika tidur di pinggir jalan, ada seorang laki-laki yang gagah, gede dukur, ganteng, yang itu sebenarnya adalah malaikat yang menjelma manusia. Kalau malaikat bisa menjelma manusia, kalau manusia boten saged menjelma jadi malaikat. Akhirnya ditanya, apa kok turun ke pinggir dalan gak ati wong wedok turun ke pinggir dalan. Akhirnya Ibu Halimah tangi, singkat cerita
kula niki turu nyusoni golek momongan bayi muter-muter wis gak oleh momongan gak entuk bayi kula niki kesel nelongso campur sembarang ngomong laki-laki yang gagal. Akhirnya si laki-laki gagal itu loh masuk nang gang Amir, siat Amir, di situ ada bayi tapi bapaknya sampun seto, bapak ikan jenar di situ sampun seto, tinggal ibu E, ini pun Siti Aminah. Maka dari itu Ibu Halimah langsung semangat. Enten informasi seperti itu dari laki-laki yang sebenarnya malaikat itu, Ibu Halimah semangat karena ada bayi, yaitu bayinya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya singkat cerita, Ibu Halimah pergi ke rumahnya Ibu Siti Aminah. Jadi assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu, perkenalkan saya Halimah dari Dusun Baru Saat. Saya kesini tujuannya mencari momongan bayi. Katanya ibu punya bayi. Nah, ibu Siti. Saya kalau ngomong bayi satu bulan segini, dua bulan segini, tiga bulan lebih murah. Tiga bulan ada bonus. Itu Siti Halimah dawuhkan ibundae Kanjeng Nabi. Tapi ibunda Kanjeng Nabi, Ibu Siti Aminah mboten jawab, mboten iya, mboten enggak. Karena apa? Karena ibu Kanjeng Nabi waktu itu boten gadah arto mau ngomong iya itu takut gak bisa bayar, mau ngomong enggak kasihan kepada Ibu Halimah sing muter-muter cari bayi gak dapat-dapat. Akhirnya karena Ibu Halimah punya tangga terus, akhirnya Ibu Kanjeng Nabi dawuh begini loh, Halimah, saya ini diam bukan karena apa, karena saya takut tidak bisa membayar kamu. Nah, Ibu Halimah saniki terserah kamu. Nah, itu Ibu Siti Aminah ngomong kepada Ibu Halimah. Akhirnya Ibu Halimah bingung karena punya suami mau rundingan ada bayi mau dimong saya, tapi ibunya masih belum bisa membayar, maksudnya takut gak bisa membayar rundingan kali suaminya sing nunggu untung di pinggir kota Mekah. Nah, akhirnya si suaminya wis lah Halimah, ibarat orang gagal, kita gak bawa uang tapi nggawa barang. Akhirnya singkat cerita suaminya mengizinkan karena yakin walaupun sekarang nggak bisa bayar, mungkin bulan depan kalau Allah mengizinkan akan mendapat bayaran. Jadi modal yakin kali ikhlas, Ibu Halimah kali bujune niku. Nah, Ibu Kanjeng Nabi ikhlas lek bayi niki dibetok Ibu Halimah. Dadi kuncine ikhlas, kepethuk ikhlas iku akan mendapatkan barokah. Karena yakin ibunya Kanjeng Nabi yakin ikhlas, Ibu Siti Ibu Halimah juga ikhlas, akhirnya ketemu barokah ridho. Akhirnya singkat cerita
bayi Kanjeng Nabi dibetul empat untuk wangsul teng griyane Ibu Halimah. Tadi dipacem mawon untuk melampai lambat. Begitu meninggalkan tanah haram, untuk itu cuapan. Cuapan pelakunya. Cuapan. Nah, akhirnya wong loro iki pertentangan antara Ibu Halimah kali suaminya pertentangan. Sampean kasih makan apa unta ini, jalannya kok boleh cepat? Kok boleh cepat? Akhirnya napa wong loro ini pertentangan antara suami istri rumah tangga ini pertentangan. Jadi bingung, untuk niku lagune cepet. Kok cepet-cepet? Nah, akhirnya Ibu Halimah punya feeling bahwa ini karena bayi yang kita bawa ini lagune iso cepet. Nah, karena napa? Wong wedok niku lebih kroso dalam rumah tangga, Bu. Wong wedok itu kalau ada hal-hal yang rahasia dari Allah, itu lebih kroso duluan. Beda kali wong lanang. Jadi nek wong lanang iku bisa bisu, tapi atine kuat. Nggih. Lek wong wedok hatinya itu lembut perasaannya, ada sir-sir rahasianya Allah. Oten nggih. Dadi umpamane ada anak sakit, anak kita di luar kota, nggih. Iku sing krasa dikit biasae ibu, nggih napa mboten, Bu? Itulah rahasianya. Dadi Ibu Halimah yang tahu dulu, jangan-jangan bayi ini. Terus ada pohon. Pohon itu langsung menunduk. Assalamualaikum ya Muhammad. Assalamualaikum ya Muhammad. Gunung juga begitu. Assalamualaikum ya Muhammad. Batu-batu. Assalamualaikum ya Muhammad. Akhirnya tambah wedi. Ibu Halimah kali bojone tambah wedi. Ya apa Pak, nek bayi iki dibalekno ae, kaya bayi iki bukan sembarang bayi. Lah, begitu ada komitmen seperti itu, untone sing gak gelem balik, Bu. Dadi untone wis mewaku kenceng, gak gelem diputer balik nang omahe ibuke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya singkat cerita datang ke rumahnya Ibu Halimah. Dadi Ibu Halimah bayi di tenek amben, kok enggak ada wedang, enggak ada air, perlengkapan bayi dan macam-macam. Akhirnya bojone Ibu Halimah disuruh berangkat mencari perlengkapan dan air, dan rumahnya Ibu Halimah itu di ereng-ereng gunung. Akhirnya si suaminya Ibu Halimah berangkat mencari perlengkapan bayi untuk merawat bayinya Kanjeng Nabi. Karena rumahnya di ereng-ereng gunung, singkat cerita rumah itu bersinar, Ibu, bersinar. Akhirnya penduduk-penduduk di sekitar itu melihat bahwa rumah yang ditempati bayi nya Kanjeng Nabi Muhammad itu bersinar. Penduduk-penduduk akhirnya menghampiri pergi ke rumah itu. Nah, setelah dari rumah itu kabeh padha kagum, padha heran kali tangane para penduduk niku ngeten atas mahalul kiam saking herane nang
bayi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini karena sudah jam 4. Ceritanya dari sini saja ya, Bu. Tapi intinya ikhlas, ketemu ikhlas, dan dosakan ridhani Gusti Allah, dan dosakan barokah. Dan ibu-ibu itu perasaannya lebih halus, para wanita itu, kalau ada apa-apa, rahasia-rahasia dari Allah, itu yang tahu itu rata-rata para wanita. Nah, dan kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kita dianjurkan untuk mengikuti tindak lampai Rasulullah. Jadi Rasulullah memperingati hari kelahirannya dengan puasa. Kalau kita kuat, kita puasa sesuai hari kelahirannya panjenengan sedoyo-sedoyo. Ada yang minggu lagi, minggu pahing, dan macam-macam. Kalau nggak bisa, dengan sodako, dengan sholawat, dengan apa saja yang menjadikan Allah itu ridho. Yang penting diniati memperingati hari kelahiran kita. Itu secara pribadi. Lah, kalau murid-murid memperingati maulid Nabi secara umum, itu juga bagus. Karena Allah, kita itu harus bergembira, bersyukur karena jasa-jasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita jadi begini. Karena jasa Kanjeng Nabi lah kita ini jadi begini. Dan kita ini butuh kepada Kanjeng Nabi, maka tentoro-orok kita membutuhkan pertolongannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang namunipun syafaat. Tapi mana ya sunnati faqad ahabani wa man kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, tegese melaksanakan sunnahku, berarti orang itu mencintaiku. Nah, kalau orang itu mencintaiku, nanti bersamaku di surga. Muka-muka kita sejoro sedoyo hati paringi cinta taksa mengikuti lampai Kanjeng Nabi sesuai porsi kita. Laki-laki dan perempuan tidak sama, gitu, sesuai porsi kita masing. Kita sedoyo duduk dari awal sampai akhir, dari pagi sampai sore ini akan mendapatkan ridho Allah, akan mendapatkan barokah, dan kita tutup dengan sholawat yang akan dilantunkan dengan oleh Ibu Suha. Allahumma sholli ala Muhammad.